do. I guess I was scared because I knew it was you. But I'm leaving my towns and I'm figuring out that I've been playing the fool. But all I wanted was you. All I wanted was you. To have a second chance. Oh, but baby, I've been saving up for one last dance. So forget who you knew. I am so tired of playing the fool. But all I wanted was you. I, Abdul Hakim, take you, Juwairia, to be my companion forever. With you by my side, I will never be alone. Though the world sees a strong, independent woman, I've never known someone with such gentle grace and more pure heart. When I've been lost, you've always been there to bring me back. So on this day, at this moment, I pledge the rest of my life to you. You always believe in me and I believe in you. When you believe in someone, it's not for a minute or just for now, it's forever. Just that, yeah, I love you. So look at very me much. When it's over, I go now. Make me wonder if I'll ever find that smile. I'm a sailboat tossed by wind and waves. Somehow I'm staying afloat. I'm a memory. Oh, and you won't forget me. You burn the letters I wrote. Oh, you should know. Surprised you haven't heard. I'm trying not to love you. And I wonder if this cycle's mine will ever end. And I wonder why growing closer to love is starting all over again. Try.
forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see, but there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. That the wait is over, love has finally showed her my way. Marry me today and every day. Marry me. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Marry me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa rasulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin Allah kita semua dapat sama-sama hadirkan diri untuk menjayakan dan mendirikan majlis yang penuh barakah ini. Majlis di mana kita sama-sama akan dapat menyaksikan pernikahan pasangan mempelai kita Abdul Hakim dan pasangannya Juwariah binti Juhari, yang akan dijab kabulkan sebentar nanti insyaAllah. Tapi sebelum itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Haji Ali sebagai wakil dan mewakili Abdul Hakim, kedua ibu bapa Abdul Hakim, Cik Ibrahim dan isteri dan seluruh anggota keluarga, menyampaikan salam takzim, salam sejahtera kepada seluruh yang hadir di majlis ini. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan memperoleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wataala, dan diberikan kita kekuatan dan kenikmatan iman dan Islam insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di majlis yang penuh barakah ini, izinkan saya membuat pencerahan wangtaran seperti mana yang telah dijanjikan. Di sini dengan sukacitanya saya serahkan wangtaran sebanyak $10,000 bersih berupa wang tunai yang berada di hadapan ini. Ini dia Tuan Wakil, wang hantaran sebanyak $10,000 bersih. Ini dia wang hantaran sebanyak $10,000 bersih, bukan cek tapi berupa wang tunai seperti mana yang telah dijanjikan. Dan seterusnya, kami juga ada membawa bersama kami barangan antaran dan gubahan. Semuanya adalah sebagai sumbangsih dan juga sebagai
cenderhati. Dan untuk pengetahuan anda sekalian, mas kawin untuk pernikahan pada hari ini berupa gelang emas. Sekali lagi saya ulangi, mas kawin untuk pernikahan pada hari ini berupa gelang emas. Akhir kata, Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullah azim li wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan majlis ini kepada Tuan Wakil di sini untuk penyampaian selanjutnya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami mengucapkan kepada hadirin sekalian. Saya bagi pihak abang saya Haji Juhari bin Ahmad dan ipar saya Haja Sarina binti Maya sangat-sangat menghargai kedatangan anda pada hari ini yang telah dijanjikan untuk secara rasmi untuk menjalankan majlis akad nikah antara pengantin kita hari ini, Abdul Hakim bin Ibrahim dan Juhairiyah binti Juhari. Sebagaimana yang telah dijanjikan semasa setahun lebih dulu, kurang silap ya, kalau tak silap, everything semuanya dah sebagaimana yang dijanjikan, tak ada kurang, tak ada lebih. Kalau bang saya cakap cun-cun semua cantik. Okey, kita cuma nak menantikan kehadiran Tuan Kadi kita yang akan datang sebentar lagi. Dari itu kita semua memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga majlis ini akan berjalan dengan lancar dan pasangan ini nanti akan diberkati seluruh hidup mereka, dikurniakan cahaya mata dan kekal hingga ke jannah insya-Allah. Sekian, terima kasih. Ya Rabb Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya Rabb كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعاءنا اكتم هوانا إن أرى تمنانا وحذرت بي حب سيرنا لسوانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعاءنا. Alhamdulillah urusan penyerahan pun telah didulukan, itu kerja yang baik, ICIC pun dah siap. Jadi yang tinggal kita dapatkan izin pula lah daripada Cik Abah kepada pengantin perempuan, tuan rumah lah kira, Cik Juhari. Boleh saya dengan dua saksi jumpa putrinya? Pengantin lelaki macam mana? Boleh ikut dia? So dia sabar menanti, tak boleh? Sabar. Dua saksi tak ada geleng itu, eh? Boleh lah, eh? Sudah, eh? Alhamdulillah. Boleh lah. Jadi kalau sign tu sama ada bunga runyuk tu, kita sunyuk kok bos. Tapi dia tak merunyuk. Ini nak bawa tadi. Nah, sign lain sampai ke ujung. Kalau itu sign, nak tengok kita kan boleh lihat. Macam tak boleh, eh, nak lihat. Jadi sedang gambar, sign pun ada gambar. Oh, dia. Sudah tu, tak pencet. Oh, jangan balikkan saya, belum nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kemas kalau kita tolak sikit serak tu lah. Ada gambar tu, so jangan masuk. Action tu. Jangan on kan. Kita ada musik action, ada banyak action. Okay, sekarang nak tak. Okay, masukkan suat khabar, jangan lupa. Suat khabar, sebaranglah. Kita ambil merasu, ambil MC. Tak ada tak apa. Tak datang.
Sebelum saya meneruskan upacara akad nikah ini ya, marilah kita lebih dahulu berkenal kepada wali, lagi sekali wali kepada pengantin perempuan. Wali nikah, ayah kepada pengantin perempuan. Begitu kan, Cik Abahnya wali lah ya. Hadirin hadirat, bersama saya Cik Johari bin Ahmad ini adalah ayah kandung kepada pengantin perempuan kita Juairia. Pasal saya bilangkan ayah pengantin itu dinamakan wali nikah. Jangan campur-campur aduk, nanti keliru. Wali nikah. Jadi kita dengarkan apa kata Islam tentang seorang yang bernama wali nikah. Islam kata, kalau Cik Abah itu sendiri yang menjalankan akad nikah menantunya, itu menjamin dapat pahala besar. Jangan tak dulu. Ini cuma hukum saja. Kajian bawa hukum dan saya sendiri akan membantu untuk Cik Abahnya dapatkan pahala besar itu dengan cara ikut saja selepas saya janji pula. Word by word, pendek-pendek. Nak buat contohnya, bismillah, bismillah. Pendek-pendek. Nak tak tahu pahala besar ni? Nak juga. Nak juga pengantin ni macam mana Abah nak nikahkan ni, boleh mendadak ni, boleh? Kena janji saya, kalau awak ulang 2-3 kali saya pulang, boleh? Boleh, boleh. Itu saya pergi pengantin semuanya sekali aja. Nak nikah dengan seorang, berapa nak borong sekali empat? Oh, tak boleh, tak boleh. Sekali, satu orang aja. Alhamdulillah. InsyaAllah terkabul hajatnya. Hadirin hadirat, sebagaimana biasa juga sebelum sesuatu ijab kabul tu nantinya, Cik Johari lagi sekali, wali nikah. Wali kepada pengantin perempuan ayahnya. Dan semata-mata pula untuk mendapatkan pahala besar. Tak ada yang lain. Memulai Cik Abah yang teragak-ragak. Ialah bukan kerja dia. Tapi oleh kerana by the influence of our religion, kata orang, pengaruh agama kita kuat. Pahalanya besar. Kadi bantu. Word by word. Apa lagi tinggal? Tak adalah. Itu yang bagus Cik Abahnya. Jadi sebelum berijab kabul tu, sekarang ni marilah kita semua lelaki perempuan kecil besar mengikuti khutbah nikah ya. Mudah-mudahan pulang kita nanti dengan sedikit tambahan dalam apa saja urusan agama kita insya-Allah. Saya mulakan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahalla az-ziwaja wan nikah wa harramal baghya was-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad الذي فصل بين الممنوع والمباح وعلى آله وصحبه أولي النفوس الزكية ما بدا بدر التمام ولاح قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله. Adapun perkahwinan di dalam Islam ialah seperkara yang sangat-sangat digalakkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma syabbin tazawwaja ajja syaitanuhu qailan ya wailahu usima minni. Maksudnya, jika berkahwin saja seseorang itu, maka terpekik lolonglah syaitan yang selama ini mendampinginya sambil berkata, binasalah aku kerana orang itu telah pun terselamat daripada godaanku. Di dalam sebuah hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda lagi, rak'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rak'atan minal azab. Maksudnya, dua rakaat sembahyang daripada orang yang berkahwin itu adalah lebih besar pahalanya jika dibandingkan dengan 70 rakaat sembahyang orang yang tidak berkahwin. Tetapi Islam kita dalam pada ianya menggalakkan perkahwinan seperti ini, ia tidaklah lupa meletakkan kewajipan-kewajipan
yang menjadi tanggung jawab seorang suami, terutama dalam hal nafkah isteri dan anak-anaknya. Nafkah-nafkah ini termasuklah makan minum, pakaian dan tempat tinggal mereka. Seorang suami hendaklah melayan isterinya dengan baik. Pihak isteri hendaklah taat setia kepada suaminya serta melayannya juga anak-anaknya dengan penuh tanggungjawab. Kerana kita semua akan disoal tentang tanggungjawab masing-masing di belakang hari nanti. Andainya tanggungjawab itu dapat dijalankan dengan baik, maka bahagialah hidup kita di dunia juga di akhirat. Di samping itu, hendaklah kita dirikan rumah tangga kita dengan takwa. Erti takwa ialah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri daripada melakukan sebarang perkara yang menjadi larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan berkatalah yang benar. Nescaya diperbaiki Allah segala kerja-kerja kamu dan diampuni pula segala dosa-dosa kamu. Dan sesiapa yang taatkan Allah juga Rasulnya, nescaya ia akan mendapat sebesar-besar kemenangan, baik pun di dunia maupun di akhirat. Apa yang dikatakan tadi adalah secara ringkas saja tentang tanggungjawab suami isteri. Diharap kepada pasangan pengantin kita di pagi hari ini akan dapat menjalankan tanggungjawabnya masing-masing dengan baik. Mari kita aminkan semua, semua sekali pengantin juga. Ya, semoga rumah yang hendak dibina bersama-sama itu akan dapat kekal berpanjangan insya-Allah hinggalah ke anak cucu, menjadi tauladan yang baik kepada sekalian masyarakat dan contoh yang berguna kepada orang ramai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa walidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah. Ya, sebelum berijab kabul sebentar saja lagi, kita sekarang ni marilah kita beramai-ramai, kecil besar lagi sekali, lelaki, perempuan, kecil besar, pengantin, semuanya lah sekali pendeknya, membersihkan diri kita dulu, meminta ampun dengan tiga kali membaca istighfar yang betul, bukan istighfar yang minta neraka. Orang Islam kita dah lah banyak dosa, tak takut dengan Tuhan, dia minta neraka, konon dia minta istighfar, dia perlikan Tuhan ataupun dia tak percaya hari akhirat, apa api neraka semuanya bohong enggaknya pada pendapat dia. Pasal apa? Dia minta neraka. Oh, tak percaya, dengarkan contoh ni. Buruk sekali orang Islam yang buat begitu. Kita ni akan dihanguskan ke api neraka macam permintaan dia tadi. Cuba dengarkan, ini buruk sekali orang Islam minta ampun baca begini. Astaghfirullahal azim. Why hell? Kenapa? Suka sangat. Kenapa rokok dan melalak? Ini berani dengan api neraka.
percisan api neraka, kata setengah riwayat, boleh mengeringkan, bukan sungai, bukan laut. Lautan, percisannya saja, belum apinya, baru dia spark saja. Boleh mengeringkan lautan, the ocean will be dried. Apatah lagi kita ni apa saja, isi tulang, that's all. Bulu sikit-sikit kalau ada, hangus semuanya. Orang yang minta hell tu kena tobat banyak-banyak. Kena gantikan, selama ni dia sudah challenge Tuhan. Dia sudah salah sebut, hell tak boleh. Kita tukar kepada hal. Kita kat sini tak ramai anak cucu kita yang comel-comel tu. Takkan tak biarkan nanti masuk neraka pula. Jadi kena baiki dari kecil. Dan sebelum kita ni pergi, dijemput oleh Allah semua. Nenek-nenek dia, bapak-bapak dia, mak-maknya semua, datuk-datuk, kena baiki anak-anak cucu kita yang baru nak naik tu. Baiki mereka sebelum mereka sebut hell lagi. Dah habis kita pergi, mereka sebut hell lagi. Minta neraka dia. Jadi hell saya tak mau sebut lagi. Sampai-sampaikan pesanan saya. Memudahan semua kita masuk syurga lah ya. Minta hal. Hell tak boleh, tukar kepada hal. Itu saja. Tak ada apa yang nak fikirkan panjang-panjang. Jadi hell sudah tak boleh sebut, kita tukar kepada hal. Ini sebutan minta ampun yang paling betul sekali. Astaghfirullahal azim. Sama-sama tiga kali. Astaghfirullahal azim. Kedua pula. Astaghfirullahal azim. Akhir sekali. Astaghfirullahal. Dah tahu dah ya. Alhamdulillah, jangan pandang orang yang berlakon-berlakon wayang tu semuanya tak ada agama. Haji Mahdi siapa yang tak kenal? Semuanya dia punya filem semuanya ada ajaran. Ada mengajar kita supaya sedar. P. Ramli juga, Masya Allah. Ya, bukan pandang ringan ya, orang-orang yang berlakon tu habis. Neraka punya orang. Tidak, tidak, tidak. Sama sekali tidak. Ada baiknya juga. Ya, itu dia dengan Tuhan lah. Tapi apa yang dia buat kita tengok ya, filem-filemnya semua. Semuanya ada. Beri kita pelajaran, ya, kesedaran. Alhamdulillah. Sekarang ini pula kita dengarkan apa kata Islam tentang pengantin kita yang nak nikah ni. Islam kata sahnya nikah hakim nanti atau ijab kabulnya apabila ini dengar betul-betul. Apabila dalam majlis kita ini ada dua orang saksi. Bukan dalam paperwork ini. Ini zaman kita. Zaman Nabi tak ada paper pun. Banyak orang dah nikah zaman Nabi. Sahabat dekat depan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, entah siapa lagi. Nabi nikahkan, Nabi tengok, dia orang pun angguk. That's it, habis ceritanya. Dua orang saja at least dengar sudah sah. So kita balik pada asal kan baik. Nak berpegang hanya pada paperwork, pengantin saya tak berdosa ni kena ulang 10 kali siapa suruh. Kalau anak awak sendiri kena ulang banyak, apa rasa awak? Awak yang tersinggung. Kesian anak aku tu. Si kadi itu bukan nak pakai orang lain. Yang banyak boleh dengar ni semua kan boleh. Hukumnya boleh memang. Nah, jadi saya juga yang salah. Ya, memang saya dalam setiap majlis pun saya pakai 20 orang yang kat sana. Siapa dengar sekarang dah ada mikrofon. Ini bukan bid'ah ni. Ini penyampaian ya, boleh menyenangkan orang dapat pahala. Dengarkan saja semua kita jadi saksi. Semua kita jadi saksi. Selagi orang tu orang Islam. Alhamdulillah. Ya, kita semua Islam. Selagi orang tu orang lelaki saja. Orang Islam, orang perempuan datang dalam majlis baik-baik begini. Majlis agama lah, syarahan agama. Semalam ada majlis apa? Perdana apa? Forum perdana itu kalau kita tengok pun kita dapat pahala. Waste your time bebet, tak apa, 1 hour saja tak jauh. Tapi pahala dapat. Ya, begitulah, perempuan yang kecil hati ya, walaupun awak tak dipilih oleh agama supaya jadi saksi. Tak apa, biarkan. Cari usaha lain ada banyak. Ya. Jadi orang lelaki itu pula yang mestinya bukan boboys. Ya, artinya yang dah cukup umur lah. Jadi alhamdulillah kita ada ramai ya, ramai kat sini. Saya hendakkan semua pulang dengan pahala. Bukan mereka berdua aja. Hingga pengantin kena ulang. Kadi itu tak tahu nak pilih orang lain. Ha, ini kerja saya. Dapatkan orang lain, kita selamatkan pengantin kita dulu. Dia nak nikah dengan seorang. Kenapa dia mesti borong 4 sekali? Wow, dia bawa sengaja salah yang pertama, kedua, ketiga, keempat baru disebut nama yang betul. Dah lambat, kena ulang. Tak apa, nanti kita kasih awak. Hadirin hadirat, siapa yang satu hari ingin nak menikahkan menantunya? Kalau datuk yang ada selepas bapak, datuk jadi wali nikah. Datuk pula nak nikahkan jadi cucu, apa cucu, apa dia panggil? Cucu menantu, gitulah ya. Itu nama-nama istilah saja.
perhatikan dua jari saya angkat begini. Kalau dua artinya pengantin dengan bapaknya, bapak mertuanya. Kalau ke kiri saja, Cik Abahnya punya bahagian. Kalau ke kanan, Abdul Hakim Hinton. Ya. Bermula dari sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wi juga alama amarallahu bihi min imsakin bil ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Wahai Abdul Hakim bin Ibrahim, aku nikahkan dikau dengan anak kandungku Juhairia binti Johari dengan mas kawin seutas gelang tunai. Aku terima nikah Juhairia binti Johari dengan mas kahwin yang tersebut. Masya Allah, bergegah ni tok tu, ha? Bergegah dia, masya Allah. Sah saja sudah. Mari kita angkat tangan pula. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin daim insya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lupa, saya ada satu saja pertanyaan. Siapa yang lebih bagus, pengantin ke bapak mertuanya? Saya fikir saya dah ada jawapannya. Keluarga sebelah lelaki, pengantinlah bagus. Keluarga sebelah perempuan, bapak pengantinlah bagus. Tak tahu nak bilang draw ke? Balik tempat tadi. Hebat Cik Abang. Memuak di atas tu. Walai tu kan. Walai atas. Biasa. Senang ikut. Senang ikut. Itu bagus. Pegang buku. Pegang kemaskan kita. Kiri nak angkat sikit, kameraman nak tengok ni page. Jangan tunjukkan sangat, jangan nampak sangat. Kita matikan pen. Taruh pen kat sini, pandang atas sana. Okay. Ya, gambar begini yang dimasukkan soal khabar, majalah perkahwinan, majalah manja, majalah nona, majalah pengantin. Sampai sekarang dah moden. Dia panggil ada face apa ni? Face apa? Mana boy-boy tak ada? Girl-girl pun tak ada. Facebook, Facebook. Blackbook tak ada, handbook tak ada. Itu kereta taruh sembarangan di luar tu nanti kena polis book. Mana bagus? Sudah tu ada lagi wakil surat khabar yang lambat sikit. Mari. Boleh sekali goyang . Alhamdulillah. Kerjasama boleh . Boleh sekali. Itu terima mantu saya. Itu terima mantu saya. Nordin atas cap ni depan nama lah. Straight line. One and two. Nanti kalau Cik Muhammad Razwan Rauzan. Cuma jangan terkepung gambar lah, kesian. Ya Allah. Baby. Taruh kita kasih. And graduate. Just graduated. Just married. Tak lulus periksa, pergilah mana-mana. Tidak, alhamdulillah dengan itu tadi ya, maka tamatlah upacara akad nikah kita di pagi yang purma ini. Buat yang mau berkenal dengan saya cuma bernama Hasan. Begitu pendek nama saya, jangan pakai bin lah. Pakai bin tersangkut dengan kadi lain. Dia ada 20 orang lebih. Kalau memang berkenan pakai Hasan saja, saya lah. Seorang saja nama Hasan. Kalau masuk bin nanti tersangkut dengan kadi lain ya. Lagi sekali, itu pun kalau berkenan. Saya merupakan naib kadi di Singapura yang paling lama. Ada dua orang lain. Tapi bukan yang paling tua. Mula saya marah tu. Marah sikit tu lah. Saya baru 43 tahun. Ada lebih lah. 43 over years lah. In this service. Buat ini kerja lah. Menikahkan orang selama 43 tahun lebih. Kalau umur, kenapa nak malu? Orang lelaki lebih-lebihnya. Orang lelaki apa nak malu pasal umur? Umur matter of numbers, figures.
Jadi saya baru 7, 5, ada plus, tak apa juga. Tak ada apa-apa itu. Alhamdulillah cara saya, kenapa pengantin boleh kita nampak steady saja. Tak ada nak kenulang-kenulang, tak ada peduli siapa pun. Dia tahu dia nak terima nikah dengan seorang tadi saya bilang. Dia pun takut kalau saya pulang tadi tu. Dia ulang saya pulang, ni tak boleh berlaku. Jadi ada rahsianya. Siapa mau tahu boleh tanya dia. Di antaranya saya dah confirmkan, saya dah build confidence in his himself. Jadi dia tak boleh goyang, bapaknya nikah ke dari langit datang nak nikahkan dia, tak ada goyang. Dia tahu dia nak nikah dengan seorang. Ada rahsianya, tanya dia. Ataupun di antaranya saya confirmkan dengan dia siang-siang lagi. Bila awak datang nak nikah, anggapkan diri awak memang hanya untuk bernikah. Maksud ustaz bingung sikit. Maksud saya tak ada soalan agama. Dari kebiasaan tak boleh pengantin kena soal. Ini pengantin dan semua pengantin datangnya nak nikah. Kenapa kita dengar kadang-kadang pengantin kena soal-soal agama? Dia buka kelas. Ini ya pengantin mula merepek, aku terima nikah Siti Mariam. Siapa Siti Mariam? Bukan awak lah, orang lain. Tak boleh berlaku. Jangan kacau pengantin. Semuanya boleh sekali saja. InsyaAllah. Jangan dikacau, kasih dia blur, kasih dia bingung, kasih dia gabra dan sebagainya. Ini tak berlaku dari saya. Alhamdulillah kata orang kalau tidak menyoal pun, mari kita semua dengarkan. Pengantin akan ikut selepas saya membaca suatu bacaan yang kita namakan bacaan taklik. Ya, taklik. Atau tu seperti sumpah dan pengakuan ikrar pengantin lelaki kita ini akan terus bertanggungjawab. Hakim ikut pakai mikrofon. Fahamkanlah apa yang ada baca. Pada tiap-tiap kali saya Abdul Hakim meninggalkan istri saya Juwairiyah dengan sengaja atau tidak selama empat bulan atau lebih atau saya atau wakil saya tidak beri nafkah kepadanya selama masa tersebut sedangkan ia taat kepada saya atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul nescaya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak satu hadirin hadirat barang dijauhkan Allah lah ya, insyaallah mudah-mudahan semua yang buruk tidak akan menimpa mereka berdua. Ini akan terlaksana apabila kita bersama-sama pula mengangkat tangan ke hadrat ilahi. Mana tangannya tak diangkat. Dan dengan ikhlas pula kita mendoakan pasangan pengantin kita, anak muda keduanya, agar dapat mereka berdua insyaAllah mendirikan, membentuk sebuah rumah yang penuh di dalamnya aman damai, berkekalan, berpanjangan hinggalah ke akhir hayat dalam keadaan takwa dan iman. Panjang umur, murah rezeki. Dikurniakan Allah dengan beberapa orang anak-anak yang saleh dan salihah. Serta disingkirkan pula daripada segala malapetaka insyaAllah. Wa ila hadratin Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-kiram al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم وسيئات الأعمال واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المؤمنين.
Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tahniah saya pengantin, masya Allah. Mari bangun, siapa yang ke depan sikit tadi? Sini, macam tadi, dekat awak dekat bapak tak payah. Cium tangan abah ni. Biar lambat sikit tak apa, ke bawah asam pedas, tahan nafas. Ada bau kari ke apa? Sabar, jangan lari, tak apa. Bapak, tak apa, bapak. Okey, salam semua di belakang awak semua. Keluarga awak ni, semua salam. Cium-cium tangan semua. Special day, our hearts are full of pleasure. The day that brother, we're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. Hadirin hadirat, kalau kebiasaannya setiap dalam majlis saya tak pernah tinggal apa ke nama ni? Apa namanya ni? Name card, bukan business card. Saya tak berniaga pengantin pun. Memanglah tak bergaji, tapi jangan cakap business amboi sombongnya. Yang nak terima ni biasa orang lelaki. Bila saya bagi, saya ada syarat. Saya bilang, saya bagi ini untuk anak, bukan untuk awak lagi. Boleh, semua yang terima ini untuk anak atau untuk cucu, boleh. Silakan, jangan malu. Jangan malu, silakan, jangan malu. Bagi-bagilah. Bagi-bagi, boleh, banyak ada. Terima kasih DJ kita, dah selamatkan suara saya nak pakai banyak, nak menyanyi dan tepat pula. You're a fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're everything. You're every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I dive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. The story of my life. The story of my life.
lah jauh-jauhin. Kita hajat nak semua joget tapi. Semua? Ah, dengan group span lah. Group dengan group span. Permintaan siapa, siapa pilih-pilih lah. Pilih-pilih. Buat sendiri lah. Nak joget je lah. Tak perlu muzik. Jadi apa? Belum ada key the beat lah. Mantap berlaku. Tak ada muzik macam mana kita nak? Tak ada muzik macam mana kita nak? Nak kena ada muzik. Ada tak muzik sampai? Muzik apa-apa pun boleh. Ya. Macam mana? Silakan. Dah lah cukup lah, sikit-sikit. Lebih-lebih untuk pengantin perempuan. Sila. Tak samping kena bayar. Kita dah buat samping diskaun lah. Tak ada masalah, kita dah samping. Okay, last. Last offer. Last offer. Tak boleh masuk juga. Kita berdasarkan samping. Kita dah joget ringgit pula. Bang, macam mana ni bang? Senang je. Tak payah bayar, tak payah apa. Okey, tak payah bayar. Tapi sabar ah. Kena nyanyi. Pengantin kena nyanyi seorang. Tak ada orang nak tolong. Okey. Lagu senang. Menu mi lagu. Sampai sini dah aku dapat tolong kau. Kena kuat. Pak ni boleh. Lagu apa? Lagu apa? Lagu menu. Menu. Dia tak minat menu. Tak boleh. Dia tak boleh lepas dah. Apa lirik dia? Lirik dia macam mana? Dia ikutlah, dia ikut. YouTube sekarang. Awak pun tak tahu lah. Macam mana ni? Lagu menu. Lagu selawat dia. Manchester United. Kasih Chan. Ya. One song for Juai. Whatever. Lagu feeling. Kena ada mikrofon sih. Peribadi. Lagu ke sebarang lagu tu. Dia dah pakai mikrofon. Tak kuat lah. Tak cukup kuat lah. Tak boleh. Dia seorang je. Hari ni pertama kali saya bersama Sedangkan lidah lagi tergigit baru. Apa suami isteri. Ah, Joy jangan gelak-gelak. Terima tak? Masih tak terima. Okey, apa kan? Last. Dia dari awal lagi. Nah, flu angkat dikam sudah. Dari awal lah. Ngapin pun ada klasik-klasik. Kasih yang baru sikit. Lagu baru. Dikam pengapik pun klasik. Pengapik yang kiri. Yang kiri tu muda sikit. Kalau umur. Lagu apa pun nyanyi lah. Ramai. Okey, nak plan. Ramai. Lagu apa saya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'an bainakuma fil khair. Kira Arab satu. Arabnya loh.
Nak tulis arah. Sadness has found me. I'd do anything for more time. Never before has someone meant more, and I can't get you out of my mind. There's so much that I don't understand, but I know you're dancing with the angels. Generations to come. There's so much that I don't understand, but I know. Dancing with the angels, walking in their light. Yeah, dancing with the angels.
dancing with the angels. Dia pasangan yang pertama. Langkah di dunia ku. Bawalah kaca dan bergaya dan Juwairia yang jelita. Semoga sentiasa diberkati setiap waktu. Tuluskan hatiku di dalam melengkapimu. Semua yang kau peluklah aku jika terkenang. Semua kau idamkan, semua yang milikmu. Kau tercipta untuk diriku, bukan maksudku untuk melukaimu. Bukan niatku dari dahulu. Semua hanya karena ku sayang padamu. Kau tercipta untuk temani diriku. Bersyukur kita pada yang esa. Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab hadir dan together to celebrate meeting me and my aunt. And thank you for everything, especially for my parents, ibu dan ayah. Terima kasih banyak-banyak. And you give me all of you, oh. How many times do I have to tell you, even when you crying? Alhamdulillah, kita doakan kepada mereka. Mari sama-sama kita berdoa untuk mereka. Tadi kita dah rehearse, eh? Boleh? Okey, 1, 2, 3. Barakalakuma. Buat sikit sini-sini. Okey, mereka tak ada, kita je. Barakalakuma. Barakalakuma. Wa baraka alaikuma. Wa baraka alaikuma. Wa jama'a. Wa jama'a. Bainakuma. Bainakuma. Fi khair. I'm looking far familiar, looking far the way back home. Got a feeling you've been waiting, guessing that I've seen it all. Seems I've been away forever, trying to find where I belong. When the answer has always been here in your arms, 'cause I only have eyes. Tendency.
Got a feeling you've been waiting. Now I've seen it.